Sistem rudal pesisir K-300 Pavation P adalah sistem senjata anti kapal yang dikembangkan oleh Rusia. Sistem ini dirancang untuk melindungi perairan pesisir dan garis pantai negara dengan menghadang dan menghancurkan target kapal permukaan musuh. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang K-300 Pavation P. Tujuan utama, K-300 Pavation P adalah sistem senjata anti kapal yang dirancang untuk menghadang dan menghancurkan target kapal permukaan, termasuk kapal perang dan kapal amfibi musuh. Ini adalah sistem yang digunakan untuk melindungi wilayah pesisir dan garis pantai negara. Spesifikasi teknis, peluncur, sistem ini menggunakan peluncur bergerak yang dapat membawa dan meluncurkan rudal anti kapal. Rudal K-300 Pavation P menggunakan berbagai jenis rudal anti kapal, termasuk rudal supersonik seperti P-800 Onyx atau Brahmos. Jangkauan, rudal yang digunakan dalam sistem ini memiliki jangkauan yang cukup jauh dan kecepatan tinggi. Keunggulan, salah satu keunggulan utama K-300 Pavation P adalah kemampuannya untuk menghadang target kapal dengan akurasi tinggi dan kecepatan tinggi, yang membuatnya sulit untuk dihindari oleh kapal musuh. Sistem ini juga memiliki mobilitas yang baik karena menggunakan peluncur bergerak, yang memungkinkannya untuk diposisikan secara fleksibel di sepanjang garis pantai. Penggunaan, K-300 Pavation P digunakan oleh Angkatan Laut Rusia dan telah diekspor ke beberapa negara mitra. Sistem ini dapat digunakan dalam berbagai kondisi operasional, termasuk selama konflik militer dan dalam peran pertahanan wilayah pesisir. Sistem K-300 Pavation P merupakan salah satu sistem senjata anti kapal paling canggih yang digunakan untuk melindungi wilayah pesisir negara dan dapat menghadapi berbagai jenis ancaman dari laut. Hal ini menjadi komponen penting dalam pertahanan nasional dan keamanan perairan pesisir negara yang menggunakannya. MIM-104 Patriot atau Patriot Missile System adalah sistem pertahanan udara dan rudal permukaan ke udara yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan digunakan oleh beberapa negara mitra. Ini adalah sistem pertahanan udara canggih yang dirancang untuk menghadang dan menghancurkan berbagai jenis ancaman udara, termasuk pesawat terbang, misil balistik, dan misil jelajah. Berikut adalah informasi lebih lanjut tentang sistem MIM-104 Patriot. Sejarah singkat, pengembangan sistem Patriot dimulai pada tahun 1960 oleh Amerika Serikat. Sistem ini pertama kali digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat pada tahun 1981. Spesifikasi teknis, peluncur, Patriot menggunakan peluncur beroda yang dapat membawa beberapa rudal dalam satu peluncuran. Rudal, sistem ini menggunakan berbagai jenis rudal permukaan ke udara, termasuk rudal PAC-2 dan PAC-3. Jangkauan, Patriot memiliki kemampuan jarak tembak yang bervariasi tergantung pada jenis rudal dan versi sistem. Peran utama, Patriot dirancang sebagai sistem pertahanan udara yang dapat digunakan untuk melindungi wilayah, pangkalan militer, dan infrastruktur penting dari ancaman udara. Ini juga memiliki kemampuan untuk mengintersep dan menghancurkan misil balistik dan pesawat yang terbang rendah. Penggunaan, Patriot telah digunakan oleh Angkatan Darat Amerika Serikat dalam berbagai konflik, termasuk Perang Teluk Persia, Perang di Afghanistan, dan Perang Irak. Selain digunakan oleh AS, sistem Patriot juga diekspor ke beberapa negara mitra di seluruh dunia. Keunggulan, keunggulan utama Patriot adalah kemampuannya untuk menghadang dan menghancurkan berbagai jenis ancaman udara dengan akurasi tinggi. Ini juga memiliki kemampuan untuk beroperasi dalam skenario pertempuran yang berbeda, baik sebagai sistem pertahanan darat tetap maupun dalam mode mobilitas. MIM-104 Patriot adalah salah satu sistem pertahanan udara dan rudal permukaan ke udara paling terkenal dan efektif di dunia. Ini telah menjadi elemen penting dalam proyeksi kekuatan militer Amerika Serikat dan melindungi sekutu dan mitra di seluruh dunia dari ancaman udara.